ada perayaan yang diraikan oleh manusia, dicipta dan diberikan gambaran buah labu ini. Kadang-kadang macam tukang sihir, kadang-kadang macam muka iblis. Buah labu ini dan bila ia diraikan atau dirayakan dengan cara yang tidak sebenarnya, ia bukan sekadar jadi perayaan, ia menyentuh sensitiviti. Pengat labu, masya Allah, usah semacam expert. Motifnya ialah untuk merendah-rendahkan baginda Rasulullah.